lupa subscribe ya. Di belakangku sudah ada motor odong-odong kelas bebek standar. Ya, sebenarnya sudah naik sedikit ya, geser-geser aja standar porting. Dan ini pemiliknya, Mr. Bin. Halo Mas. Ya. Kira-kira bikin motor ini habis berapa juta ya? Kira-kira 8 juta. Wah, ini ready sudah. GoPro juga siap. Ini shock depan tampaknya pakai ini replika KLX ya? Iya. Replika KLX. Mesin standar porting aja. Nah, ini juga. Ini mesinnya mesin Shogun SP. Shogun SP standar porting. Body setnya KTM 85. Oke, guys. Depan pakai shock Absidon Wildwood. Lumayan. Kira-kira berapa nih? 2 juta setengahan ya? Iya. 2 juta setengahan. Segi mesin juga standar porting, tidak begitu ekstrim. Soalnya kita untuk bikin enduro bukan untuk laju-lajuan, yang penting bisa jalan, gas, ketemu teman, jadi saudara. Nah, ini apa ini? Post one. Nah, ini post one. Ini post one siap jengat nih kalau tidak salah ini. Standaran, main standaran aja guys. Ini kira-kira habis berapa ini? Kira-kira 2 juta. 4 juta ya, soalnya masih pakai orinya semua, cuman ganti cover shock aja. Dengan shock depan ini kita ambil yang second. Karbu, pakai karbu PE Ninja. Lumayan gas jengat. Ya guys. Ini dilihat dari jauh yang agak gagah sedikit, lumayan.